Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja dan kita berdoa semoga corona cepat berlalu. Karena saya juga sudah rindu dengan kalian. Lama tidak bertemu. Oke. Belajar lagi bareng saya ya Mas Ratio atau biasa disingkat dipanggil Mas Yoyo, bebas kalian mau panggil apa. Mau panggil saya apa, yang penting jangan panggil saya Bapak ya. Misalnya itu tua banget. Oke, kita lanjutkan. Masih di sini, ini kan pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, jadi hanya ngulang-ngulang aja. Nah, intinya, hari ini saya masih akan fokus pada poin yang pertama. Saya masih akan fokus pada poin yang pertama, yaitu pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Oke, kita lanjut ya. Ya, sebelum ke sana. Oke, adik-adik. Pada pembelajaran kali ini, ya, kalian akan dirayu, dibully, dan dicerca. Dirayu, dibully, dan dicerca. Ini maksudnya positif ya, adik-adik. Rayu itu maksudnya ratio answer, you understand. Bully, belajar untuk lebih istimewa, cerca, cerdas caranya. Oke, okay. Nah ini ya mudah-mudahan kalian tidak berpikir negatif kepada saya. Ingat, pada pembelajaran kali ini kalian akan saya rayu, saya bully, dan saya cerca. Rayu, ratio answer, you understand. Bully, belajar untuk lebih istimewa, cerca, cerdas caranya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini nggak ada yang ngomong. Saya sendiri ngomong, nggak apa-apa. Ya, ini soal nomor satu, masih soal-soal dasar. Soal-soal dasar. Ya, perhatikan di sini. 4,036 dibagi 0,04. Nah, kalau kalian kerjakan ini dengan cara biasa, kan pasti kalian kalau kerjakan ini dengan cara biasa gini ya, walaupun nanti saya tidak akan fokus pada cara biasa, paling tidak kalian akan buat kayak gini nih. Nah, kemudian yang 4,003 dikalikan 1000 kan, biar tidak desimal, berarti jadi 4,036, yang 0,04 dibagi 1000 berarti 40 ya? Oke, dibagi 40. Nah, seperti inilah intinya. Dan seterusnya. Oke, saya tidak akan fokus ke sini, tapi saya akan fokus pada ya cara cerdas. Karena ingat, kalian akan saya cerca, cerdas caranya. Bagaimana kita mengerjakan soal ini tanpa harus menghitung detail, tapi jawabannya ketemu gitu. Oke, karena ini penjelasan, maka saya akan jelaskan pelan-pelan. Kalian perhatikan ya, kalau pembagian sederhana gini. Kalau 1 saya bagi 1, hasilnya 1. Kalau 1 saya bagi 0,1, hasilnya 10. Kalau 1 saya bagi 0,01, hasilnya 100. Kalau 1 saya bagi 0,001, hasilnya 1000. Apa yang mau saya sampaikan di sini, kita lihat. Semakin kecil pembagi, hasilnya semakin besar. Kita lihat di sini ya. 1 dibagi 0,1, itu hasilnya 10. Ya, lihat, ini bilangan satuan bulat dibagi desimal satu angka, maka jawabannya akan 2 digit bulat. Kalau 1 digit bulat, ya ini bilangan bulat ya, dia bukan desimal, bukan pecahan. Dibagi dengan desimal, ya, dengan desimal, 2 angka di belakang koma, maka hasilnya akan 3 digit bulat. Oke. Sekarang saya akan fokus di sini, kalian lihat. Kamu nggak usah perhatikan 0,36-nya, ini diabaikan aja. Ini saya coret ya. Oke, saya coret. Kamu fokus pada angka 4. 4 dibagi dengan 2 digit
dua digit dibagi dengan dua angka di belakang koma. Lihat, 4 dibagi dengan dua angka di belakang koma. Maka nanti hasilnya pasti dua digit bulat. Komanya nanti dua digit bulat. Oke, pilihan A ini cuma satu digit bulat, berarti salah. Pilihan B ini cuma dua digit bulat, berarti salah. Pilihan C ini cuma dua digit bulat, berarti salah. Sudah? Sekarang ada dua kemungkinan. D sama E. D sama E. Nah, dari dua ini, D sama E, mana yang paling mungkin? Oh, yang paling mungkin itu adalah D. Kenapa D? Sebab di sini ini desimal. Dia desimal. Desimal. Sementara ini bilangan bulat. Bulat. Berarti tidak mungkin jawabannya. Oke, gimana adik-adik? Paham? Kalau tidak paham, saya ulangi. Jadi pertanyaannya langsung ditanya per soal. Silakan. Saya lanjut. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Nomor 2. Nomor 2 di sini kalian perhatikan karena tadi teknis ngerjakannya kan kalian sudah bisa ya. Komanya diabaikan aja dulu, komanya diabaikan. Jadi kalian fokus pada 3 digit bulat dibagi dengan 2 digit bulat. Nah, sebelumnya saya terangkan di sini. 10 kalau kamu bagi 2 hasilnya 5. 100 kalau kamu bagi 5 hasilnya 20. 20. Kemudian 100 kalau kamu bagi 50 hasilnya 2. Apa yang mau saya terangkan di sini? Lihat. Kalau 2 digit bulat dibagi 1 digit bulat hasilnya maka 1 digit bulat. Kalau 3 digit bulat dibagi 1 digit bulat hasilnya 2 digit bulat. Kalau 3 digit bulat dibagi 2 digit bulat hasilnya 1 digit bulat. Paham maksud saya ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini 3 digit bulat dibagi dengan 2 digit bulat, maka hasilnya harusnya adalah 1 digit bulat. Satu digit bulat. Kalau begitu, pilihan A tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Karena ini 0, ini terlalu kecil. Sementara ini 304 dibagi 64 kan mas, pasti lebih dari 0. Kemudian, pilihan E tidak mungkin. Pilihan D juga tidak mungkin. Maka yang memungkinkan itu tinggal B sama C. Tinggal B sama C. Oke, dari B sama C, ya, teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya? Antara B dengan C? Ayo, yang mau jawab boleh. C. Yang C, alasannya kenapa C? Mbak Mas. Ya, karena 304 dibagi 64 ya. Itu dapatnya 4, lebihnya masih banyak ya. Jadi lebihnya itu pasti di atas 0 lah. Di atas 0 berarti B itu salah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Tanpa kalian menghitung persis nilainya. Maka kalau kalian ngerjakan soal kayak gini, wah saya yakin kalian akan cepat ngerjakan dan ya mudah-mudahan nilai UTBK-nya bagus. Ingat pada hari ini kalian saya bully. Saya bully, saya cerca dan saya rayu. Lanjut? Lanjut ya. Iya. Nomor 3. Nomor 3 ini kan gampang nih soal SD. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya tambah 29. Nah, kalau ini kalian kerjakan manual satu-satu, ya, nanti ditambah 9, tambah 10, tambah 11, itu kan capek ya.
capek. Maka supaya tidak capek, gimana caranya? Supaya nggak capek ya gini. Ini nggak apa-apa, kita hitung. 1 ya, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, kok turun gunung nih. Tambah 8, tambah 9, cukup sampai 9. Sekarang coba kita hitung. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, itu ketemunya berapa? Ayo. Oke, hitungan saya 45. Hitungan saya 45. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Sudah. Nah, kan gini. Ada bilangan, ya perhatikan, ada bilangan 1 sampai 9, kalau dijumlahkan itu hasilnya 45. Ada bilangan 10 sampai 19, ini kalau kamu jumlahkan itu akan terdiri dari bilangan 45 itu sendiri, dan 10 sebanyak 10 kali, berarti 100. Kok bisa gitu mas? Iya, coba kita hitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 ya. Ya. Bilangan puluhannya, ya 10-nya itu ada 10 kali. Kemudian, dari 20 sampai 29, itu nanti 20-nya itu juga akan 10 kali. Berarti 200. Oke, dan 1 sampai 9, kan gitu kan, karena 21, 22, 23 dan seterusnya itu akan ketemu 45 lagi. Nah, kalau gitu berarti kan ini kamu jumlahkan, ditambahkan, ini ketemunya 300. Kemudian 45-nya ada 3, 45 dikalikan 3. Yuk kita hitung. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 5. 15 berarti 135. Baru kamu tambahkan di sini. 135. Oke. Jawabannya berarti berapa? 435. Oke, jawabannya yang A. 435 tanpa kalian harus menghitung satu persatu. Loh, mas itu caranya, mas itu banyak banget coretannya. Iya, mas saya memberikan penjelasan. Tapi kalau saya yang ngerjakan, kan nggak perlu saya coret seperti ini. Oke, silakan yang mau bertanya. Mas, 45 itu maksudnya gimana, mas? 45 maksudnya gimana? Ini kamu tambahkan. 1 tambah 3 berapa nih? 1 tambah 2? 3. Ya, 3 tambah 3? 6. 6 tambah 4? 0 10. Ya. Coret 1. Ini 5. Ini 1, coret. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8, 6, coret. 6 tambah 9, 5, ini coret. Yang dicoret ada 4. 1, 2, 3, 4, berarti 45. Paham? Enggak? Paham. Nah, terus nanti yang 10 sampai 19, ya kan nanti akan ketemu 11. Satunya kamu ambil, 12, 2-nya kamu ambil, 13, 3-nya kamu ambil, terus tambahkan, maka akan ketemu 45 lagi. Sama 29, 21-nya kamu 20 sampai 29, 21-nya kamu ambil sampai ke 9 ya akan ketemu 45. Sudah, paham ya? Paham, Mas. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Ini soal SBMPTN tahun 2018. Nah, kenapa sih saya pilihkan soal-soal yang mudah-mudah? Karena jangan sampai soal-soal yang mudah-mudah kalian kerjakannya pusing. Kan itu rugi ya. Ya. Itu rugi banget. Jadi soal yang mudah-mudah kalian harus hajar cepat. Gitu. Sehingga nanti waktunya kalian pakai untuk mensubsidi soal-soal yang sedikit ribet. Oke, perhatikan di sini. X ditambah Y sama dengan 100. Ya. Sementara X per Y itu sama dengan 1 per 9. Nah, berapa Y dikurang X? Kan ini simpel ya. 1 per 9 itu kan sebetulnya penyederhanaan dari 10 per 90. Kok bisa gitu, Mas? Iya, karena kalau ditambahkan ini, kalau kalian tambahkan, kan ketemunya 100. 100 berarti sesuai. X-nya 10,
Y-nya 90, kalau ditambahkan 100. Paham ya? Jadi sekarang tinggal masukkan. Kita tinggal masukkan Y-nya itu 90. X-nya itu 10. Berarti berapa jawabannya? 80. Oke. Nah, itu adik-adik. Ternyata soal SBMPTN itu gampang banget gitu kan. Oke. Saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Lewat? Lanjut, Mas. Yo, nah saya senang nih kalau kayak gini. Kalau bisa nanti lanjut terus, nggak usah ada yang nanya. Tapi ngerti. Oh, siap. Kalau bisa 30 menit selesai, saya pilih 30 menit selesai. Oke, soalnya puasa deh, banyak ngomong, haus saya. Saya lemes, kalian sih puas. Oke, nah. Nomor 5. Ya, 40% dari A sama dengan B. Jika B adalah 16,67% dari 48, maka berapa nilai A ditambah B? Oke, perhatikan adik-adik. Ini kan ribet, betul enggak? Tapi kita tulis dulu ya. Di sini 40% dari A sama dengan B. Berarti kan saya boleh tulis B sama dengan 40% atau 40/100 dari A. Oke, kan gitu. Saya kunci dulu di sini. A-nya saya belum tahu. Kemudian, jika B adalah 16,67% dari 48. Berarti kan B sama dengan 16,67% atau per 100 boleh persen dari 48. Berapa nilainya? Oke. Saya nggak mau ngitung detail, ya. Saya nggak mau ngitung detail karena pusing. Karena saya males ya. Kalau kalian rajin, kalian boleh hitung detail. Oke, perhatikan di sini. 48 separuhnya, 50%-nya itu berapa? Ayo, jawab. 24. Nah, kemudian saya masih di 48. 48 25%-nya itu berapa adik-adik? 12 kali. 12 ya. Oke. Okay. Terus 48 separuh dari 25 itu berapa sih? 12,5 ya. 12,5%-nya itu berapa? 6 kan? Oh enggak? Iya, 6. Ah, 6. Oke, sekarang 16,67% itu berarti ada di antara 12 dan 28. Ini 16,67% dari 48. Oke, saya nggak tahu persis angkanya berapa. Yang pasti di sini ada angka 9, ada angka 8, ada angka 7, gitu ya. Ada angka 10, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang 16 itu dari angka-angka ini saya pilih yang paling mudah dihitung. Kira-kira yang mana, Dek? 8. Oke. Okay. Saya pilih angka 8. Ya. Saya pilih angka 8. Berarti kalau begitu sementara jawaban saya A-nya sama dengan 8. Oke, okay, sepakat? Sepakat. A pula salah ya. B adalah 16. Oh, B berarti. B-nya adalah 8. Nah. Sudah? Kalau gitu jawaban yang pasti salah mana? A pasti salah. Kenapa? Karena ini misalnya A tambah B, ya kan? Oke, sekarang saya masukkan ke sini. B adalah 8. 8 sama dengan 40/100 dikalikan A. Nah, kan ini saya coret. Sek. Ya, bunyinya pakai bunyi deh. Sek. Tolong jangan ditambahkan S ya. Saya enggak bisa pengedit. Nanti kalau ditambahkan S itu jadi dingin. Oke. Kemudian 8 saya coret dengan 4. Lihat cara mencoret itu penting karena kalau pasangannya itu baring maka yang lain pun harus baring juga pasangannya. Kalau yang satu miring pasangannya harus miring supaya pas pasangan. 8 dibagi 4 berapa? 2 ya. Ah, coba kamu kalikan silang 2 dengan 10. 20. Nah, sama dengan 2 kali 10. Ketemunya berapa? 20.
20. Ya, berarti A tambah B berapa kalau begitu? 24. 28. 28. A-nya itu 20, sini kan? B-nya itu 8. 28. Wow. Nah, harus menghitung di paham enggak? Paham. Ya, paham. Terus misalnya ada pertanyaan, Mas, kalau saya pilih angka 7 gimana? Kalau pakai angka 7, jawabannya tetap akan sama nanti. Karena nanti dia pasti jawabannya akan dekat kepada angka 28. Pasti gitu. Kalau kamu pilih angka 9, jawabannya tetap akan dekat kepada 28. Tapi kan kita pilih angka yang paling mudah dihitung. Paham nggak? Berarti kalau kalian paham, saya sudah berhasil merayu kalian. Dan sudah berhasil membuli kalian. Dan sudah berhasil mencerca kalian. Mudah-mudahan rayuan saya dan bulian saya serta cercaan saya membuat kalian semua bahagia. Oke. Bisa lanjut, adik-adik. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini. SBMPTN 2018. Ternyata soal SBMPTN itu kok yang mudah-mudah gitu loh. 5P per Q sama dengan 5. Maka Q per 5P dikurang Q itu berapa? Nah, ini kan gampang banget. Gitu. Berarti supaya 5P dibagi Q hasilnya 5, berarti kan P harus sama dengan Q, betul nggak? P harus sama dengan Q, betul? Ini variabel bebas, adik-adik. Jadi variabel bebas. Variabel bebas. Bebas itu berarti boleh kamu isi 1, 2, 3, 4, sampai 1 juta juga boleh. Tapi saya lebih memilih angka 1 aja, karena paling mudah dihitung. Berarti P sama dengan Q sama dengan 1. Nah, gitu. Dah. Karena 5 kali 1, kalau ini saya isi 1, ini saya isi 1, 5 kali 1, 5, dibagi 1, 5. Betul kan? Ini saya masukkan, berarti ini 1 per 5 kali 1 kurang 1 berarti 1/4. 1/4 itu berapa persen sih? Ayo, 1/4 itu berapa? 25%, Mas. Ah, 25%. Kalau nggak tahu, keterlaluan. Ya, jawabannya adalah C. Ya. Saya berharap ini lanjut terus. Jadi 30 menit selesai gitu. Oke ya, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Nah, SBMPTN 2018. Jika akar dari akar X sama dengan 2, dan akar pangkat 3 dari Y sama dengan 2. Berapakah X dibagi Y? Oke. Ini bisa nggak, adik-adik? Ya, pokoknya gini ya. Kalau misalkan ya sebelah sini, nih kalian pangkatin 2. Jadi yang sebelah sini dipangkatin 2. Ini kuadrat. Kuadrat. Maka ini juga kuadrat, sama. Kuadrat, sama kuadrat. Kalau saya pangkatin 2, ya, ini pangkat 2. Pangkat 2 saya tulis gimana nih? Saya tulis X pangkat 2 yang sebelah kiri ya, gitu. Maka kan akarnya berkurang 1. Hilang 1, ini jadi 4. Saya lanjutkan. Kalau saya pangkat 2 lagi, ini urutannya pangkat 2 lagi, maka ini jadi 16. Karena pangkat 2, kan? Supaya hilang, ini saya pangkat 2 lagi. Saya pangkat 2 lagi, entar dulu. Saya pakai bahasa yang mudah. Ini gimana sih maksudnya? Oke, intinya gini. Kalau satu kali kamu pangkatkan 2, ini, satu kali kamu pangkatkan 2 di sini, kan berarti ini hilang, betul? Yang sebelah sini ini jadi 4, karena 2 pangkat 2. Kemudian kamu pangkatkan 2 lagi, maka ini hilang. Berarti ini jadi pangkat 2, jadi 16.
Oke. Kalau kamu pangkat 2 lagi, berarti akarnya hilang. Berarti ini jadi pangkat 2 sama dengan berapa tuh? 16 pangkat 2. 16 pangkat 2. Nah, gak usah pusing. 16 pangkat 2, kamu tulis 16 kali 16. Jangan pusing. Biar aja kayak gini kalau yang hitung-hitungannya lemah. Oke, saya lanjut. Yang akar pangkat 3 dari Y sama dengan 2, maka ini dapat kamu ubah menjadi Y pangkat 3 ya. Ini kamu pangkatkan 3, sorry. Ini kamu pangkatin 3 supaya akar pangkat 3-nya hilang. Yang ini juga pangkatin 3. Maka ini jadi Y sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Sudah? Nah, yang ditanya itu adalah X dibagi Y. X dibagi Y. Kan kamu tidak perlu tahu tuh 16 pangkat 2 berapa. Ya, kamu tulis saja 16 kali 16. Dibagi 8. Kan? Coret. Coret. Ketemunya berapa? 2. 2 kali 16 berapa? 32. 32. Berarti jawabannya B. C. B. B, 32. Oke? Okay? Nah, jadi gitu ya, adik-adik semuanya. Kalau misalkan kalian menghitung nih, bilangan kuadrat, repot, ngitungnya. Nggak usah dihitung, kamu tulis saja 16 kali 16. Toh nanti pada akhirnya kamu akan menyederhanakan. Karena sesuatu yang sederhana itu enak adik-adik. Sesuatu yang sederhana itu enak. Jadi kalau kamu jatuh cinta, ya cintailah pacarmu dengan sederhana. Siap. Jadi gitu. Kita lanjutkan? Lanjut, Mas. Yo, ini saya senang nih kayak gini. Nih. Nah. Jika X kurang dari Y. X kurang dari Y, mana di antara berikut ini yang pasti benar? Oke, karena tadi semuanya itu kan dari saya kan, dari saya terus. Jadi ini saya kasih waktu, ya, saya kasih waktu 1 menit, lebih dikit, 1 menit setengah lah kalian untuk mencoba. Silahkan. Dicoba ya. Udah, ada yang bisa? B, Mas. Hah? B. Yang mana? B. C, C, C. 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 Saya kunci jawabannya C ya. Oke, ini versi kalian, ini jawabannya. Siapa tadi yang jawab? Enggak bisa lihat. Ya, yang lain ada yang mau kasih jawaban? Oke, saya jelaskan. Jika X kurang dari Y, mana di antara berikut ini yang pasti benar? Sekali lagi, X, Y ini variabel bebas ya. Ini variabel bebas. Variabel bebas. Nah, bisa saja X-nya itu sama dengan 1, misalkan Y-nya sama dengan 2. Sebab di situ syaratnya X kurang dari Y, kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah ini? Belum tentu. Ya, ini belum tentu betul. Nanti kalau salah saya coret, kan gitu. Oke. Mas, supaya cepat gimana? Atau mau kita uji dulu? Kita uji.
Kalau kita uji, tapi nanti kita uji ya. Kita ujinya nanti aja. Oke, supaya cepat gimana? Supaya cepat kalian harus lihat opsinya. Ini, kalian harus lihat opsinya secara menyeluruh. 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 Kenapa? Karena ini penting. Kalian lihat di situ. Di sini ada bilangan kuadrat. Ada bilangan kuadrat. Ada bilangan kuadrat. Kemudian ada tanda negatif di sini, ada tanda negatif, ada tanda negatif. Jadi kalau kalian main bilangan bulat langsung seperti ini belum tentu aman. Oke, karena kalau ada kuadrat kalian mesti uji. Jadi kalau kuadrat, kuadrat, kalian mesti uji dengan bilangan negatif. Uji dengan bilangan negatif. Kalau begitu saya lebih memilih ya. Oke, kalau itu Mas Yoyo lebih memilih X-nya itu sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 1. Hah? Sah. Karena di situ syaratnya adalah X kurang dari Y, betul? Nah, X kurang dari Y. Nah, sekarang kita uji. Kita uji. Di pilihan A. Kita uji di pilihan A. Kalau X ya min 1 berarti min 1 pangkat 2 berarti berapa? 1 ya. Ini 1, ini 1, betul? Hasilnya sama sama dengan. Oke. Hasilnya sama dengan. Apakah betul 1 sama dengan 1? Salah. Berarti saya boleh coret. Yang kedua, kalau yang pilihan B itu ada min Y. Min Y itu berarti nanti jadinya minus 1 kurang dari min, ya, min X berarti min dikalikan min 1, berarti 1. Betul nggak min 1 kurang dari 1? Betul nggak? Betul ya? Betul, berarti betul ini berarti kita pilih. Tapi kalau mau diuji semuanya silahkan, kalau mau diuji semuanya. Yuk. X pangkat 2, X-nya min 1. Min 1 pangkat 2 itu 1. X kali Y, X-nya min 1, Y-nya 1. Berarti ini min 1. Min 1. Salah kan? Berarti salah. Dan nanti kalau kalian uji semuanya, itu juga kalian akan menemukan salah. Maka satu-satunya yang benar itu adalah B. 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 Jadi, kalau kalian mau cepat menghitungnya, kalian harus lihat pilihannya menyeluruh. Lihat di sini ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, berarti kalian harus memperhatikan bilangan negatif. Karena negatif kalau dikuadratkan positif dia. Oke, nyambung nggak? Kalau kurang nyambung, silakan komentar. Saya ulangi. Nyambung? Ini kok nggak ada yang nyambung, berarti nyambung semua ya. Oke, saya lanjut. Nah. Oke, seperti biasa, saya tunggu 1,5 menit dari sekarang. Silakan yang mau mencoba. Satu setengah menit, silakan. Yang bisa langsung jawab. Nasya ada nggak Nasya? Iksan. Melanius, Melanius. Oke, waktu untuk menjawab habis. Silakan. Saya tambah lagi 1 menit. Masa SBMPTN
kerjakan satu soal sampai 3 menit. Apa mau bagus nilainya? Tambah 1 menit ya. Teman-teman jawab di chat, Mas. Oh, jawab di chat. Saya nggak ngelihat chatnya nih. Oke. Jadi biar seru ngomong aja, biasanya nggak ngomong sendirian. Oke. Jawabannya E. Nah, caranya bagaimana? Ini ya, adik-adik. Ini, ya. Kalian tulis saja nih, 25,01 per 100, kan gitu. Dikalikan 2501. Sekali lagi, kalian harus melihat pilihannya secara menyeluruh. Ya, pilihannya secara menyeluruh. Dilihat di sini. Oh, belakangnya satu semua, berarti pembedanya bukan belakang. Depannya ini ada 621, 622, 623, 624, 625. Berarti pembedanya adalah yang depan. Kalau begitu, kalian buletin aja nih, pilih 25 dengan 25. Ya, 25 kalau dikali 25 itu berapa? 625 kan? Cara ngitungnya gimana, Mas? 25 dikali 25 sama dengan. Nah, pokoknya kalau ada bilangan yang belakangnya 5, misalnya ya, 5 kali 5, 15 kali 5, ada 15. Kali 5, 35, kali 5, ini kali 15 ya, kali 35 nih, bilangan kuadrat, 45, kali 4, 5. Nah, cara ngitungnya itu gini, pokoknya belakangnya pasti 25, 25, 25, 25, 25. Oke, sekarang, satu kamu kalikan dengan kakaknya satu. Satu kalikan dengan kakaknya satu. Kakaknya satu berapa? Dua kan? Berarti satu kalikan dua itu dua. Sehingga 15 kuadrat itu 225. Kemudian dua kamu kalikan dengan kakaknya dua. Berarti dua dikalikan tiga. Dua kali tiga enam. Ya, maka 25 kali 25 itu 625. Tiga dikalikan dengan kakaknya tiga. Berarti empat. Itu 12. Berarti 1225. 4 dikali dengan kakaknya 4, 5 berarti. 4 kali 5, 20. Nah, begitu. Sehingga di sini 25 kali 25 itu ketemunya 625 kan? Ya udah, kamu gak usah pusing yang lain, jangan diperhatikan, maka satu-satunya jawaban yang paling cocok itu adalah E. Gimana? Nyambung? Mas. Nyambung ya? Nah, mudah-mudahan yang ini juga bermanfaat nih, yang 25, 35, dan seterusnya. Saya lanjutkan. Ya, ini SBMPTN 2017. SBMPTN 2017. 2AB dikurangin 6A sama dengan 4. Maka berapa AB dikurangin 3? 3A. Yang mau coba, silakan. Nah, coba silakan, saya tunggu 1,5 menit, langsung ngomong ya, nggak usah di apa, nggak usah di chat ya. D, Mas. Apa jawabannya? D. D. Oke, kita kunci jawabannya D. Nih. Nah, gimana sih caranya? Caranya gini. Ini kan semuanya variabel bebas. Ya, variabel bebas. Intinya sebelah sini, sebelah kiri, dikurang sebelah kanan, jumlahnya harus 4. Ya kan? Yang paling mudah aja. Saya bisa pakai angka 10 misalnya. 10. Saya kurangin 6. Itu sama dengan 4 kan? Kalau berdasarkan data ini, berarti ketemu A-nya sama dengan 1. Karena A-nya 1, berarti B-nya berapa? 5. Sudah?
Sekarang yang ditanya AB dikurang 3A, kan gitu. A-nya 1, B-nya 5. Berarti kan 1 kali 5, 5. 5 dikurang 3, sama dengan 2. Oke, betul jawabannya. D. Ya, yang tidak jelas, mau bertanya, silakan langsung. Pas? Ya, yang itu yang mau bertanya silakan komentar, langsung bicara aja. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut. Oke. Nomor 11. 2A min B sama dengan 2C. A dikurang C sama dengan 1. Maka B adalah, ini soal SBMPTN 2017. Ya, silakan coba. Dua A dikurang B sama dengan 2C. A dikurang C sama dengan berapa? Dua A. C, C, jawabannya. Berapa jawabannya? C. C, C. C, ketemunya 2? Iya. Yeah. Oke, sip. Berarti kalian udah mulai lancar. Oke. Saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini udah makin pinter nih. Ini target saya tadi 30 menit selesai. Ternyata ini lebih dari 30 menit. Berarti saya masih gagal. Ya, 12. PQ sama dengan 4Q. Dan P ditambah Q sama dengan 8. Maka pernyataan A, B, C, D, E yang paling tepat yang mana? Oke, saya langsung jawab yang ini. Perhatikan, 8 itu kan mungkin saja pasangannya itu adalah 2 dan 6, kan gitu. Atau sebaliknya, bisa juga 1 dan 7, bisa juga 4 dan 4. Maka kita sesuaikan dan seterusnya. Kita sesuaikan mana yang paling cocok. Kalau misalkan 2 dan 6. Ya, 2 dan 6. 2 dan 6 itu maksudnya apa? Ya, P-nya itu 2, misalkan P-nya itu 6. Nah, kalau P dikali Q, ya, P kali Q 2 kali 6 ini kan 12. Sementara 4 dikali Q, dikalikan 6, hasilnya 24. Maka tidak mungkin. Maka kalau dari kasus ini, sepertinya yang paling mungkin itu adalah 4 dengan 4. Oke. Okay. 2, B. Apa? Berarti pilihannya D ya. Jadi, coba kita cocokkan di sini. 4 dikalikan 4 sama dengan ini 4 asalnya dikalikan Q, Q-nya 4. Sama dia? Sama, pasti 16 dengan 16. Oke, sekarang 4 tambah 4, hasilnya 8. Cocok? Oke, cocok. Sekarang kita sesuaikan. P-nya 2, salah. Q-nya 2, salah. P-Q itu sama dengan 12, itu salah. P dikurang Q itu 0, berarti jawabannya adalah D. Oke, kalau soal-soal kayak gini sih mudah ya. Lanjutkan. Iya. Ini UTBK 2019. UTBK 2019. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ketika mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian harus melihat pilihannya secara menyeluruh. Sekali lagi, lihat pilihannya secara menyeluruh. Oh, penyebutnya sama, sama-sama 6. 6 6 6 6 6, kan gitu. 6 6 6 6 6. Berarti kalau gitu kita samakan penyebutnya. Ya, penyebutnya ini kita kalikan silang kan, ini dikalikan. Ini 6 berarti. Berarti ini nanti dikalikan sebelah sini. Yang ini dikalikan sebelah sini. Dan kalian tidak perlu menghitung semuanya. Tidak perlu menghitung semuanya. Ingat ini kurang ya, tandanya kurang. Kalian tidak perlu menghitung semuanya. Ya, cukup salah satu saja kalian hitung. Misalnya, saya pilih Y yang saya hitung. Ya, saya pilih Y yang saya hitung. Saya pilih Y yang saya hitung.
Nah, maka 2 dikalikan Y itu adalah 2Y. Oke. 3 dikalikan Y itu adalah 3Y. Kemudian tandanya itu negatif di sini. Min. Berarti jawabannya yang mana? 2Y kurang 3Y itu min Y, kan? Ya, dari pilihan ini, yang paling mungkin jawabannya yang mana? Ya sudah, gitu. Jadi nggak usah semuanya dihitung, nggak usah pusing pokoknya. UTBK itu mudah. Oke, lanjut. Masih ada nggak nih soalnya? Wah, ternyata sudah selesai. Oke, adik-adik, hari ini saya menyediakan soal itu saja. Ya, memang target saya tadi setengah jam. Saya akan coba setengah jam, tapi ternyata lebih. Ya. Jadi memang saya akan latih kalian untuk cepat. Untuk cepat supaya nanti ketika UTBK kalian betul-betul bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan dan apa yang teman-teman Primagama sampaikan. Dan kalau kalian paham, ya, alhamdulillah berarti rayuan saya itu berhasil, bulian saya berhasil, kemudian cercaan saya berhasil. Masih di rayu, buli, cerca. Rayu berarti love your answer, you understand. Buli, belajar untuk lebih istimewa, kemudian cerca, cerdas caranya. Oke, itu dulu. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyenangkan kalian. Dan kalau belajar dengan saya, memang tidak boleh tegang, apalagi yang wanita, karena yang ngerti tegang itu biasanya adik-adik yang laki-laki. Saya cukupkan ya. Siap, siap. Siap. Kepada moderator, silakan Mas Oza. Ini moderatornya. Beres Mas. Ya. Oke, sip. Oke, udah terlalu panjang hari ini ya waktunya kita. Oke. Itu ada yang mau nanya silahkan, kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau ditanya, adek-adek. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Cuman sekarang sudah ada Google Map ya. Tapi nggak apa-apa, semoga tersesat di jalan yang benar. Iya, amin. Amin. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Kayaknya enggak ada Mas nih, enggak ada yang mau bertanya nih. Kayaknya paham semua. Baik. Oke. Harganya tadi memang agak cepat. Saya coba jelaskan cepat. Harus gitu Mas, supaya bisa mengatur waktunya lebih cepat kan nanti mereka. Iya. Nah, baik, adik-adik. Nanti silakan yang tadi ketinggalan materinya silakan dilihat di apa? Di YouTube yang kami kirim nanti linknya ya. Kemudian kami mendoakan juga mudah-mudahan ada nanti nih diberikan kemudahan dalam menjawab soal UTBK tahun 2020 dan kita berdoa untuk seluruh dunia mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan sudah bisa dan juga ditemukan obatnya ya. Mudah-mudahan cepat sehingga kita bisa beraktivitas di luar seperti dahulu kala seperti biasanya ya. Mudah-mudahan Indonesia juga selalu aman dan tidak ada masuk wabah lagi. Baik, kepada Mas Yoyo, terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini. Dan juga adik-adik, selamat beristirahat, selamat yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan jangan ada yang bolong ya, terkecuali yang perempuan. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.